Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Wuling siapkan MPV murah baru tahun ini, pengganti Convero. Di saat prosesi peluncuran Wuling Victory 2022, pabrikan ternyata secara mengejutkan memberi pengumuman penting. Satu model MPV baru lagi akan dirilis kuartal kedua tahun ini. Disinyalir, model tersebut adalah Wuling Jianchen 2022, sebuah MPV 7 penumpang yang memang pernah terungkap sedang disiapkan pabrikan Cina ini. Hal tersebut terlihat dari foto bagian sisi dan depan yang diumumkan Wuling saat ada acara langsung. Banyak yang percaya jika Wuling Jianchen 2022 akan diposisikan di bawah Wuling Victory. Apakah ini berarti Jianchen bakal jadi pengganti Wuling Convero di Indonesia? Dikutip dari Autohome, Jianchen adalah model MPV yang mengambil basis dari Wuling Asta. Kalau Anda kurang familiar, Asta adalah SUV murah yang punya nama lain Wuling Jianchen. Ini mungkin karena dari segi penampilan, Jianchen memiliki fascia depan yang mirip Jianchen. Wuling mengambil atau kembali mengadopsi bahasa desain Wing Dynamic Aesthetic di Jianchen, grill depan berbentuk V dengan logo Wuling Silver. Bentuk lampu utama dan ban bumper juga masih mirip dengan Asta. Di belakang, rear lamp juga masih ada kemiripan. Bedanya, rear garnish diberi warna senada bodi bukan black gloss seperti pada Asta. Selain itu, bentuk bumper belakang juga berbeda termasuk desain velg pun beda. Wuling Jianchen memiliki panjang 4.785 mm, lebar 1.820 mm, tinggi 1.760 mm, dan jarak sumbu roda 2.760 mm. Sebagian bahan perbandingan, panjang Wuling Convero 4.530 mm dengan lebar 1.691 mm, sementara panjang Wuling Cortez 4.780 mm, dan punya lebar 1.816 mm. Jadi rasanya dari segi dimensi, Jianchen akan lebih mirip Cortez ketimbang Convero. Namun, kalau untuk interiornya, berdasarkan spy shot yang pernah diredar, kabin mobil ini terlihat lebih sederhana. Dashboardnya berdesain rata, namun simple, tidak terlihat aksen-aksen mewah di sana. Panel instrumen juga terlihat masih analog, lingkar kemudi pun dominan warna hitam, dan masih pakai transmisi manual yang tuasnya tidak ada aksen silver atau chrome. Dari segi tenaga, dipercaya Jianchen juga akan pakai mesin yang sama dengan Wuling Jianchen, yaitu mesin 1,5 liter turbo yang bertenaga 147 PS. Perlu diketahui mesin ini juga dipakai di banyak produk Wuling termasuk Almas. Jadi apakah ini akan jadi pengganti Wuling Convero atau malah Cortez versi murah? Komen di bawah.